Namun pasca 2019, pasca pemilu, polarisasi itu masih kita rasakan. Mungkin kalau rekan-rekan melihat di medsos, ada cebong, ada kampret, ada kadrun, terus sekarang apa lagi? Jadi itu terus terjadi. Di grassroots, mungkin di elit, itu segera mudah, hari ini berantem, besok salaman, rangkul-rangkulan, tapi di bawah tidak. Dan yang tidak kita rasakan bahwa pendidikan-pendidikan seperti itu akhirnya mengorbankan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita yang selama ini dikenal ramah, persaudaraannya tinggi, sangat menghormati keberagaman, menjaga keberagaman,